Oke, assalamualaikum. Hari ini saya kedatangan Honda Beat ya. Ini masalahnya mau bongkar roda belakang ini macet ya. Jadi ini sudah saya lepas murnya, tapi ini macet ya. Digedor-gedor nggak bisa ya. Coba perhatikan ya. Sudah coba saya gedor-gedor nggak bergerak sama sekali ya, dan ini udah saya lepas, nggak ada pergerakan sama sekali ya, tetap di tempatnya. Untuk kampas rem juga setelannya udah saya lepas ya, kabel remnya. Ini mau saya coba menggunakan tracker ya, karena saya jarang ngetok di sini ya, biasanya banyak yang diketok ya, karena banyak resikonya kalau diketok itu. Yang pertama ini asnya bisa peyang ya, sehingga nanti murnya bisa macet. Yang kedua, kalau ngetoknya terlalu kencang di sana, gardannya bisa jebol. Resiko yang paling parah itu ya. Jadi saya mengutamakan keamanan ya. Ini coba saya buka pakai tracker ya. Saya menggunakan tracker seperti ini ya. Ini tracker roda belakang. Kita pasang dulu ya. Akan tapi nanti kalau ini gagal atau nggak kuat ya, nanti mau saya bongkar langsung ya. Dari gardannya sana. Ya, seperti ini ya. Oke, coba kita tarik ya. Mudah-mudahan bisa ya pakai tracker ini. Ini kak udah mulai bergerak maju ya, perhatikan. Oke, terlepas ya ini. Oke, sudah terbuka ya ini ya. Nah.